Horas, salam jual-jual. Nama Rita, welcome to Apewel Channel. Oke, hari ini kita akan masak sesuatu yang ya, boleh katakan ya mudah lah, agak mudah. Tapi komplik. Kalau dah mudah takkan complicated kan? Tapi agak rumit sikit lah. Okey, taklah mudah biasa tapi ingredientnya mudah. Okey, hari ini kita akan masak guys. Okey, kaki ayam. Okey, kita hari ini akan masak kaki ayam. Resipi kaki ayam. Kaki ayam masak kicap. Okey. Jadi rasanya minyak dah panas. Jadi sebelum saya ni saya dah panaskan minyak dulu. Jadi tak perlu tunggu lama-lama sebab saya pakai minyak banyak. Jadi ya, kita pakai ni untuk cover dia nanti, jadi supaya tak mercik. Sebab untuk makluman, kalau kaki ayam ni dia, kalau kamu goreng dia akan meletup-meletup. Jadi kena pakai perlengkapan senjata, okay, supaya tak mercik. Jadi saya akan masukkan satu persatu. Dan petua dia, pastikan kaki ayam tu betul-betul kering, jangan biar basah nanti sebab dia mercik, okay. Yang ni saya dah kurangkan dia, jadi dia agak kering, tak basah sangat. Jangan lepas cuci, lepas tu terus masuk dalam minyak, jangan. Dia basah-basah nanti dia mercik lagi itu. Jadi kita masukkan kaki ayam kita. Satu, dua, tiga, empat. Empat, okey cukup. Jadi kita tengok apa hasilnya. Okey guys, jadi inilah hasilnya kaki ayam yang kita sudah masak, okey. Jadi saya suka agak masak betul-betul, maksud dia nanti baru kita ni. Jadi dia ada kekuning-kuningan, okey. Saya suka macam ni. Saya tak suka ada orang setengah dia goreng sekejap je lepas dia angkat. Saya tidak. Saya nak pastikan dia masak betul-betul baru saya angkat. Jadi kita akan teruskan proses ini sampailah ayam ini, kaki ayam ni masak semua ya. Okey, hati-hati waktu meletak dia. Okey, jumpa lagi, tengok. Okey guys, jadi kita dah masak semua kaki ayam. Tapi situasi dia betul-betul bahaya guys. Jadi perlukan betul-betul safety, okay? Tak boleh main-main. Mercik kena muka, boleh luka muka. Jadi ya, muka yang handsome jadi tak handsome. Jadi inilah cabaran dia masak kaki ayam. Okey, jadi kita padamkan minyak. Jadi guys, inilah hasilnya kaki ayam yang kita telah masak. Dan apapun, kita tengok apa kita nak buat untuk seterusnya. Okey. Okey guys, ini acara bukan acara. Inilah bahagian selanjutnya apa yang perlu kita buat. Ni dekat sini saya sudah bubuh kicap cair, sos tiram, sedikit gula merah, black pepper dan kicap manis sikit ya. Jadi saya tuangkan kaki ayam ni dan saya maaf dia pakai tangan. Saya akan gaul-gaulkan ayam ni sehinggalah ya. Ini cara saya lah, kalau yang lain tu nak terus masuk dekat kuali pun tak apa ya ni. Sebab nanti kat kuali tu kita cuma nak tambah rasa aja. Tapi ini adalah kita gaul dan tengok apa hasilnya, okey. Okey guys, inilah hasilnya. Kita telah gaulkan kaki ayam dengan bahan-bahan tadi. Ini hasilnya. Jadi lepas tu kita pergi ke barang tumisan dia, senang aja. Okey, kita guna bawang besar, bawang putih, halia dan sedikit lengkuas. Okey, ini request dari isteri saya. Kalau biasa saya tak pakai lengkuas. Jadi kuali ni kita dah panaskan dan minyak pun kita dah panaskan. Cuma klik dekat sini saya biasa pakai, sebab masakan ni memang agak manis, sebab dia hitam manis, okey, sebab dia hitam itu manis, hitam itu menawan, gaya mutu keunggulan, perlis. Okey, jenama rokok dulu, okey. Okey, say no to to rokok, okey. Jadi dekat sini minyak dah panas, saya pakai satu sudu gula pasir, okey. Kita masak gula pasir, okey. Kalau biasa orang akan gorengkan bahan-bahan gorengan, tapi yang dekat sini saya masukkan gula pasir, okey. Saya pasal pakai baik maksud saya pakai minyak agak banyak sikit, jadi menggoreng. Jadi setelah gula tu hancur, barulah kita masuk bahan yang kita goreng tu semua sekali ya, tanpa dikecualikan. Okey, jadi sebenarnya bau dia agak harum. Tuan-tuan dan puan-puan boleh cuba, okey, boleh cuba masak cara macam ni. Sebab ni saya dulu waktu saya pergi, tak pergi mana pun,
saya tengok-tengok orang masak macam ni. Jadi, nah, jadi warna dia agak menarik dan wangi dia tu, bau dia tu agak menyenangkan, ya. Jadi sedap lah. Okay, jadi tak perlu goreng lama-lama. Okay, inilah cara apa yang punya style masakan. Jadi, ya, terpulanglah dengan tuan-tuan dan perempuan dekat sana. Jadi tengok dia kuning elok. Jadi bergaul bersama dengan gula tu tadi. Jadi masakan ni agak manis dan ya disukai oleh budak-budak lah. Walaupun kaki ayam, tapi untuk pengetahuan kaki ayam mengandungi kolagen, okey, yang jaga kulit tu boleh lah, kerap-kerap lah. Lagipun kaki ayam dia murah. Kalau dekat sini boleh dapat 1 kilo RM4, okey. Jadi ya, tengok warna yang kita goreng tu dia agak menarik. Jadi okey, agak menarik. Jadi ya, setelah bau dan bawang hampir masak dan semua bahan yang ini hampir masak, kita masukkan kaki ayam kita. Okey. Okey, kita lah. Okay. Kita gaul. Kita gaul dan gaul dan gaul. Dan sementara waktu kita gaul dan kita tengok apa hasilnya, sebab kita nanti akan tambah air, ya. Tapi untuk sementara waktu kita tak tambah air dulu. Kita gaul, goreng, biar dia sebati dulu. Okey. Okey guys. Jadi bila ni saya dah gaul sampai sebati. Jadi ini air tadi. Okey. Air yang sisa yang kita perap dengan kaki ayam tu kita jangan buang tadi. Biar dia ada rasa sikit. Jadi saya tambah air je. Jadi kita boleh masukkan air ni. Okey. Okey. Jadi kita masuk. Kita tunggu. Okey. Makin lama ni kita masak, makin sedap kaki ayam ni. Jadi kita tunggulah sampai dia mendidih. Tengok apa hasilnya. Okey guys. Okey guys. Sudah mendidih, jadi inilah hasilnya. Tapi kita belum tambah rasa lagi. Jadi sekarang tiba masanya untuk kita tambah rasa. Kita bubuh 1 sudu garam. Okey, lepas tu perasa, okey. Ini perisa ayam. Lepas tu kita tambah lagi sedikit kicap ABC. Ya, supaya dia memekatkan dia lagi warna dia nanti. Lepas tu ini sos tiram dah nak habis, saya bubuh air, okey, sos tiram. Okey, bagi dia pekat. Lepas tu kicap cair sikit. Sikit lah. Okey. Lepas tu kicap dark soy sauce. Okey, yang ni dari Sabah, dark soy sauce dari Sabah. Okey. Kita tambah. Okey, cukup setakat tu. Kita kacau-kacau sampailah dia pekat. Okey. Kalau nak pekat, nak campur tepung jagung pun boleh, tapi kita tunggulah hasilnya. Okey. Cukup saya sampai di situ rasa dia, nanti kita tengok. Okey. Okey guys. Hey, kita dah ubah tadi dekat kuali, sekarang ni dekat Periuk. Jadi senang sikit sebenarnya, saya sudah transfer. Jadi yang ni saya sudah tambah rasa, ikut rasa sesuai cita rasa masing-masing. Kalau terasa belum masak lagi ke, boleh tambah air dan tambah air. Lepas tu kita bubuh perasa. Jadi ini cita rasa Paywell. Jadi saya tambah air juga tadi, masak hampir 1 jam 15 minit. Jadi makin lama dia masak makin sedap. Jadi supaya rasa tu meresap. Jadi kalau ada yang pressure cooker, tekanan, periuk tekanan tu, dia lagi cepatlah masak. Jadi inilah hasilnya kaki ayam. Okey, tengok dia hampir relai, okey. Jadi kita akan cuba hidangkan. Okey guys. Sedap sih. Jadi bolehlah kita padam. Padam. Okey, saya letak daun bawang. Okey. Apa-apa hal, okey, jangan lupa share, like, comment and subscribe channel Paywell. Inilah resepi kaki ayam. Okay. Masak kicap. Kaki ayam masak kicap. Okay. Jumpa lagi for next video. God bless you all.